sobat-sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Kali ini saya akan mereview stok yang ada di tempatnya Ahmad Faisal. Nah, buat jenengan yang belum tahu lokasinya ada di mana, lokasinya itu ada di Kencong Jember. Misal nih, jenengan berminat sama salah satu unit yang ada di tempat kami, terus jenengan juga lagi sibuk ataupun mager atau jauh atau meskipun deket, Mbak, bisa dikirim ke sini? Bisa. Gak usah khawatir, bisa kita kirim ke seluruh Indonesia. Tinggal jenengan info lebih detail tanyakan mawon ke admin. Nomornya sudah kami cantumkan di kolom deskripsi ini. Jadi gak usah khawatir, jenengan bisa tanyakan mawon sedetailnya, kondisi unitnya gimana, ongkir ke daerah sini gimana, surat-suratnya gimana gitu. Oke, langsung aja kita simak mobil-mobilnya, langsung aja tonton sampai habis dan semoga berjodoh dengan unit-unitnya. Oke, untuk unit yang pertama yang kasih lihat ke jenengan, ini ada mobil CRV ya, CRV warnanya hitam metalik. Tampak dari depan kondisi unitnya seperti ini mobilnya. Tasik rapi, insya Allah ya, ada beberapa cat yang mulai puyeh ya. Malu mungkin karena faktor usia. Tampak dari belakang kondisi unitnya seperti ini. Nopolnya L, minusnya dipajak ya. Telat, transmisinya matic. Misalnya dengan berminat sama CRV-nya, monggo langsung aja dipinang, tanyakan mawon sedetailnya ke admin yang G. Ya, mohon maaf guys, kekunci. Kondisi interiornya sebenarnya rapi ya guys ya. Misalnya jangan berminat sama unitnya, monggo langsung aja dipinang, nanti minta ke admin untuk foto atau videonya. Harga kita lepas 98 juta, tahunnya 2008. Oke, sebelah sini kita ready mobil Agya. Agya ini tahunnya 2005. Nopolnya D, Bandung. Tampak dari depan kondisi unitnya seperti ini. Agya ini warnanya bulu kerah atau abu-abu tua metalik. Kondisi tampak dari belakang seperti ini. Monggo misal jenengan berminat sama mobil Agyanya ini, langsung aja dipinang, tahunnya 2015. Untuk kondisi interiornya rapi. Apalagi kan kayak sekarang lagi musim hujan. Nah, ini di depan lagi gerimis guys. Ini cocok deh buat jenengan. Dua baris guys, irit Ayla aja kalian si Gira itu wirit. Monggo kalian jenengan berminat, kita lepas harga 85 juta agianya ini. Tampak dari belakang kondisi unitnya seperti ini. Nah, dari depan seperti ini nggih. Monggo enggak usah sungkan-sungkan, tanyakan mawon sedetailnya ke admin. Atau nih, sebelah sini kita juga ready mobil Ayla X tahun 2015, tampak dari depan kondisi unitnya seperti ini. Kita kelilingin dulu unitnya, biar jenengan semakin marem, barangkali jodoh kali unitnya kan, alhamdulillah. Tampak dari belakang kondisi unitnya seperti ini. Ailanya 73 juta. Tampak dari sisi kanan seperti ini, putih warnanya. Baris kedua. Interiornya, dashboardnya rapi, bensinnya full guys, bonus bensin full ini ya dari pemakai kemarin. Joknya juga rapi. Oke, monggo guys, langsung aja dipinang, nggak usah sungkan-sungkan guys. Sebelah sini kita juga ready mobil Agya. Agya tahun 2016 kalau yang ini. Misalnya dengan berminat sama Agyanya, siap dipinang guys, nggak usah sungkan-sungkan guys Agyanya. 2016 kita lepas harga 85 juta. Tampak dari belakang kondisi unit seperti ini guys, masih lumayan rapi. Oke, kita cek untuk interiornya. Door trim rapi. Dashboardnya, jok-joknya rapi. Monggo guys, siap dipinang, 85 juta. Weh, hujannya semakin lebat guys. Cocok dah, monggo dipilih mobil-mobilnya. Nah, sebelah sini kita ada mobil Atos. Tanpa dari depan kondisi unitnya seperti ini. Atos ini pajaknya panjang ya, bulan 9 2023, plat sampai tahun 2025.
kondisi tampak belakang seperti ini guys, tahunnya 2000 kita lepas harga 49 juta. Door trim rapi, dashboard juga rapi. Jok-joknya juga masih lumayan rapi. 49 juta jenengan sudah dapat mobil Atos tahun 2000 nggih. Tampak dari depan kondisi unitnya seperti ini. Oke guys, plus ini kita juga ready mobil Yaris. Yaris ini tahunnya 2015 guys. Semoga yang berminat guys, Yarisnya ini guys. Tampak dari depan kondisi unitnya seperti ini. Tahun 2015, nomornya E Cirebon. Tampak dari sisi kanan seperti ini. Monggo yang berminat langsung aja dipinang, 2015 siap kirim ke seluruh Indonesia nggih. Tampak dari belakang kondisi unitnya seperti ini. Sisi kanannya seperti ini. Monggo, enggak usah sungkan-sungkan. Tanyakan mawon sedetailnya. Oke, kita intip untuk interiornya biar jenengan semakin marem. Door trimnya rapi. Dashboardnya rapi. Kondisi unitnya seperti ini. Monggo, guys. Oke, sebelah sini kita juga ready lagi dua baris, guys. Ayla. Nopolnya AE. Kondisi tampak depan seperti ini. 2021 guys, Ayla-nya ini ya. Monggo yang berminat sama Ayla 2021 like new. Kita lepas harga. Ntar saya cek dulu. Lupa saya guys. Oke, seperti ini guys kondisi unitnya. Lumayan rapi. Gak gelap ya guys ya. Oke, monggo gak usah sungkan-sungkan. Tanyakan mawon sedetailnya. APV juga masih ada guys, 73 juta. Kijang LGX ini yang diesel kita lepas harga 82 juta atau Innova-nya guys. Innova ini nomornya P, P Banyuwangi kalau tidak salah, pajaknya juga hidup. Matic ya guys, Matic, Matic Innova-nya ini. Monggo siap dipinang mobilnya. Tinggal di salon, dipoles biar ganteng mobilnya. Oke, kita kelilingin dulu untuk unitnya. Nampak dari belakang kondisinya seperti ini. Monggo guys, gak usah sungkan-sungkan, tanyakan mawon sedetailnya. Kita intip untuk interiornya. Mohon maaf kekunci guys, nanti info lebih detail aku tanyakan mawon ke adminnya. Atau mobil Xenia. Xenia. Xenia ini tahun 2013. Tampak dari belakang kondisi unitnya seperti ini. Misalnya dengan berminat sama Xenia-nya, langsung aja dipinang. Gak usah sungkan-sungkan, nopolnya N Malang. Minusnya dipajak telat. Wow, bensinnya full guys. Dashboardnya rapi. Jok-joknya rapi. Mau gak kita lepas harga 90 juta aja Xenia-nya ya, CC 1000 ini. Oke guys. Oke, sebelah sini kita ready mobil Sigra. Sigra. Kondisi unitnya seperti ini. Tampak dari belakang seperti ini guys. Pajaknya hidup bulan 12. Misalnya dengan berminat langsung aja dipinang ya. Sigra ini yang CC-nya 1000. Kita intip dulu untuk interiornya. Karena kurang rapat, kita rapetin dulu. Masih simetris ya. Oke. Nih kondisinya guys, tampak belakang Sigra-nya. Monggo langsung aja dipinang, nggak usah sungkan-sungkan guys Sigra-nya ini. Oke, atau mobil Futura. Futura 2004 guys, pajaknya juga hidup, nopolnya B. Tampak dari depan kondisi unitnya seperti ini. Misalnya dengan berminat sama Futurunya, Futuranya. Langsung aja dipinang. Kondisi tampak dari belakang seperti ini. Oh, mohon maaf guys, ada lampunya pecah ini. Oke, rapi ya. Kita intip untuk interiornya. Seperti ini. Kita lepas murah aja guys ya. 30 berapa gitu loh ya. Kok lupa aku sekarang. Oke, tanyakan mohon ke admin yang butuh sama Futurunya.
Di belakangnya ada Ayla. 72 juta. BA novelnya. Kondisinya seperti ini. Lumayan. Tambah dari belakang seperti ini. Monggo tanyakan mawon sedetailnya untuk Ayla-nya ini 72 juta aja siap dipinang. Kondisi interiornya seperti ini. Lumayan rapi ya guys ya. Monggo guys, mumpung musim hujan ini, langsung aja beli mobil guys. Yang ada rezeki, yang belum ada rezeki, semangat nabungnya. Ini juga ada Sigra. Oke guys, dan di belakang sana masih banyak lagi ya. Cukup sekian dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.